Oke, okay, what's up guys, welcome back to my channel. Oke, okay, guys, kembali lagi dengan channel ini, Naslah Den. Dimana channel ini itu tentang edukasi, tutorial, dan review aplikasi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau bikin video tentang tutorial bagaimana cara membuat grup di Facebook. Kebetulan aku mau bikin grup tentang YouTuber pemula. Nah, jadi bagi kalian yang menonton video ini, jika kalian ingin gabung di grup Facebook, grup YouTuber pemula, kalian bisa gabung. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya guys. Nah, jadi kita saling support di grup itu ya guys. Nah, tetapi bagi kalian yang mau bikin grup sendiri juga, kalian tonton aja video ini sampai selesai ya guys. Nah, jadi bagi kalian juga yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan konten-konten dari channel ini ya guys. Nah, oke, okay. Kita langsung aja ke tutorialnya ya, bagaimana cara untuk membuat grup di Facebook. Oke, let's go. Nah, kita langsung ke tutorialnya, bagaimana cara membuat grup di Facebook. Nah, pertama-tama kita langsung buka aja aplikasi Facebooknya. Dan setelah itu, nah di sini mungkin ada di antara kalian yang masih bingung ya. Nah, kita langsung klik yang ini ya, kita klik. Nah, di sini ada beberapa ya. Kalian mau bikin fanpage, mau bikin grup. Di sini ada ya, kalau fanpage itu ya, kalau mau bikin fanpage itu yang halaman ini ya, tetapi aku udah memiliki ya. Nah, jadi kalau untuk membuat grup itu kita langsung di sini ada grup, kita klik yang grup. Setelah itu, nah setelah ke sini mungkin kalian masih ada yang bingung juga. Belum tahu gitu ya caranya, karena mungkin di antara kalian itu adalah pemula pengguna Facebook mungkin ya. Nah, setelah itu di sini ada tanda plus. Nah, di sini tanda plus itu untuk membuat grup kita ya. Kalau ini menu ini itu adalah grup-grup yang aku sudah masuk ya. Nah, di sini ada YouTuber ya. Oke, cara membuat grup kita langsung klik yang plus ini, kita klik. Nah, di sini kalian bisa lihat buat postingan atau buat grup. Nah, ini buat grup, kita klik yang buat grup. Nah, setelah itu beri nama grup ya. Nah, di sini karena aku mau bikin grup tentang YouTube ya, karena aku YouTuber pemula juga sama kayak kalian gitu ya. Nah, di sini aku bikin grup tentang YouTube ya. Nah, ini sesuai yang kalian mau aja ya, kalian mau bikin grup apa gitu ya. Nah, tapi aku di sini mau bikin grup YouTuber pemula gitu ya. Oke, kita tulis di sini YouTuber pemula. Kita percepat aja ya. Nah, di sini aku mau bikin seperti ini, YouTuber pemula saling support. Nah, di situ setelah itu kita langsung pilih privasi. Privasi kalian mau dikunci dulu atau mau publik? Kalau publik, ketika orang lain mengklik gabung itu langsung gabung ya. Nah, di sini ada dua ya, ada publik, ada public, ada private. Nah, kalau public itu ketika orang lain menemukan grup kita terus gabung itu langsung masuk. Tetapi kalau misalkan private, orang lain mau gabung itu harus menunggu persetujuan dari kita dulu sebagai leader grup gitu ya. Nah, di sini karena aku baru dan kalian juga usahakan kalau misalkan kalian baru membuat grup, kalian itu pilih yang public aja dulu ya. Karena apa? Karena gini guys, kalau misalkan kalian pilih private terus pengikut grup kalian belum ada, orang lain itu pada nggak mau gitu ya. Apalagi harus nunggu konfirmasi dari kita itu ya. Mendingan kita kasih public dulu, kita kasih public dulu biar yang mau masuk itu mereka masuk aja dulu. Tetapi kalau misalkan sudah besar followersnya, pengikutnya, baru kita privat juga gak apa-apa gitu ya. Nah, di sini aku bikin privasinya public ya. Nah, setelah itu kita langsung, nah di sini kalian bisa baca dulu, anggota dan pengunjung bisa memposting di grup, admin bisa meninjau peserta pertama kali. Nah, itu ya kalau public. Kalau misalkan privasi, kalau orang lain mau masuk, mau gabung di grup kita itu kita harus menunggu persetujuan kita dulu, terus mau memposting juga itu bisa di style nantinya harus ada persetujuan kita dulu, itu bisa ya. Jadi gitu ya. Kita langsung bikin buat grup. Nah, kita tunggu. Nah, grup Anda telah dibuat. Nah, kumpulkan orang-orang dengan memikirkan serupa dengan cara mengundang pengikut ke grup. Nah, kita contohkan satu, kita undang ya satu. Kita pilih dulu siapa ya di sini. Kita coba undang. Nah, ini misalkan ya Abed Rongsok. Oke, kita klik yang selanjutnya ini ya guys. Nah, kita
kalau mau semua juga bisa ya. Nah, yang selanjutnya di sini kita suruh mengunggah foto sampul ya guys. Nah, kita klik yang unggah foto sampul ini. Nah, kebetulan aku sudah membuat sampulnya. Oke, kita langsung aja klik yang ini. Oke, kita pilih ini, kita klik yang selesai, dan setelah itu kita klik yang simpan ini. Oke, kita klik yang simpan. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, sekarang kita klik yang selanjutnya, dan di sini tambahkan deskripsi ya, jelaskan grup Anda agar orang-orang mendapatkan gambaran tentang grup tersebut. Nah, di sini tulis aja deskripsi apa sih tujuannya bikin grup ini gitu ya, guys. Oke, kita langsung aja isi, kita percepat. Nah, di sini aku udah bikin deskripsi ya. Nah, aku segini aja dulu. Mungkin nanti juga aku akan edit lagi ya, tetapi segini aja dulu untuk saat ini ya. Oke. Pilih tujuan yang paling menggambarkan Anda yang akan dilakukan orang di grup Anda. Nah, jadi di sini kalian pilih salah satu. Mungkin di sini. Oh, di sini bisa semua. Oke, kita pilih aja semua ya. Oke, setelah itu kalau misalkan udah, kita langsung klik yang selanjutnya. Nah, di sini buat postingan. Tetapkan suasana grup Anda dan sebut anggota baru dengan postingan. Nah, ini, kalau misalkan ada yang gabung ke kita itu, ini pesan ini akan otomatis ngirim ke yang bergabung di grup kita gitu ya. Oke, nah di sini terserah kalian mau isi mau tidak juga nggak apa-apa ya. Oke, di sini aku mau isi segini aja, selamat datang. Nah, di sini postingan secara anonim atau mau tidak terserah ya. Kalau misalkan anonim, kalian juga harus baca-baca dulu di sini. Postingan anonim membantu melindungi privasi agar Anda bisa merasa aman saat memposting konten pribadi. Nah, di sini terserah ya. Di sini aku tidak aja ya, tidak diaktifkan. Setelah itu kita langsung posting aja. Dan di sini kita langsung selesai. Oke, guys. Nah, gini guys, udah ya. Di sini grupnya udah jadi, guys. Nah, di sini ada satu anggota yaitu aku ya. Nah, setelah itu kita kembali, kita ceknya itu di sini ada grup ya, kita grup. Terus cara ceknya itu, nah di sini ada grup Anda, kita klik yang grup Anda. Nah, di sini udah ada guys. Nah, paling atas di sini juga yang paling atas ya, grup Anda kelola. Nah, oke guys, udah. Nah, jadi bagi kalian para YouTuber pemula, ayo mari gabung di grup YouTube aku ya, di Facebook. Yang mau gabung silahkan gabung. Nah, di sini masih public ya, belum aku privat ya, karena di sini aku baru bikin. Nah, jadi kita ramekan di grup aku ya. Jadi bagi kalian yang mau gabung di grup, silahkan kalian gabung dan jaga ketertiban, dan kita saling support di grup kita ya guys. Oke, segitu aja tutorial kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa ngasih tahu kalian ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi tutorialnya itu kurang lebih kayak begitu ya, emang begitu ya tutorialnya ya guys. Nah, jadi bagi kalian yang mau ikut gabung di grup YouTuber aku di Facebook, nah kalian tinggal pergi aja ke deskripsi, aku udah taruh linknya di sana. Kalian tinggal gabung aja ya, dan di situ kalau misalnya kalian udah gabung, jangan lupa kita itu harus saling support satu sama lain ya guys, supaya bagi kalian yang belum dimonetisasi bisa dimonetisasi, dan kalian yang belum mencapai target 1000 subscriber, mudah-mudahan dengan gabungnya di grup ini kalian bisa mencapai 1000 subscriber ya guys. Nah, oke, jadi bagi kalian yang mau ikut gabung di grup Facebook di YouTuber pemula, kalian langsung aja pergi ke deskripsi, dan kalian dan aku udah taruh linknya di deskripsi, kalian tinggal klik aja dan langsung gabung. Oke guys, segitu aja video kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa ngasih tahu kalian ya guys. Nah, jadi bagi kalian yang mau bikin grup juga, kalian tonton aja, ulang-ulangi aja video ini ya guys. Oke, segitu aja video kali ini. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.